Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa salli. Wassalamu ala imami ahli sofa'i wal wafa
qutbil anbiya wal awliya sayyidina wa maulana muhammadin khairid dawa li kulli saqamin wada rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardh was sama amma ba'du ayuha sadati sadatina a'izza wal fudhala yang saya hormati, yang wajib saya mencintainya, para sesepuh, ini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususnya beliau Bapak Haji Mustafa sekeluarga, semoga beliau dan para ulama, para sesepuh diberi kesehatan walafiat dan panjang umur yang barokah. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari Purwominda, Bapak Bupati atau yang mewakilinya, Bapak Dandim, Bapak Kapolres atau yang mewakili pribadi, sampai membangun lingkungan dan lain sebagainya, yang akhirnya milat itu sendiri akan menjadikan suri tauladan yang luar biasa. Contoh pembangunan yang sangat sederhana di zaman Rasulullah SAW, pada Semenanjung Arabia, bangunan-bangunan yang istimewa sudah banyak, seperti tinggalan Putri Balkis, Nabi Allah Sulaiman, dan lain-lainnya. Bekas-bekasnya itu sangat menunjukkan sekali waktu zaman itu sudah modern pembangunannya dengan tingkat yang luar biasa. Bahkan di Halormut sekian ratus tahun itu mampu pada waktu itu membangun tingkat 7. Kalau kita tanyakan kan belum ada dengan beton-beton. Tetapi apa yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh Rasulullah, kaitannya luar biasa. Pembangunan yang ada cukup sederhana, bata-bata pada waktu itu ataupun mengambil dari batu cukup menjadi tanah, jadikan tanah liat, dijemur tanpa dibakar, diadem dengan bekas-bekas batang daun gandum atau terigu. Itu mempunyai perkat yang luar biasa. Lalu untuk lepo atau temboknya itu pun pakai tanah liat lagi dan ditiru. Ada di dalam tembok-tembok itu batangan pelapah kurma. Ada apa rahasianya? Ternyata batangan pelapah kurma bisa menyerot panas walaupun daerahnya sempit atau lokasinya sempit untuk kamar. Tidak mungkin ulama-ulama kita mengajarkannya demikian. Tapi hebatnya, seperti Malik Ibrahim dan Ibrahim Asmaroqondi, begitu masuk ke Indonesia,
dengan keahliannya ekonomi pertanian. Jangan dikira para aulia yang masuk ke Indonesia itu adu kesaktian. Ya maaf kalau saya lihat kayak di film itu, satu mengeluarkan keris dari tangannya, yang satu mengeluarkan cahaya. Nah, begitu. Para beliau menjaga akhlakul karimah. Dengan sarana ekonomi lebih mudah kita berhubungan dengan orang sekalipun tidak kenal. Paling mudah. Coba kalau tidak bawa apa-apa, mas-mas sini, tahu Islam dah. Orang yang tidak paham yang akan bertanya Islam itu apa. Bisa berdebat, bisa lari. Tapi coba kalau bawa dagangan, ada sarung, ada batik, ada kain-kain lain, sambil dibangun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana kan? Aduh. Enak dia tumben-tumben ini. Masuk. Tinggal lukulun. Mengenang tanduk, mengenang mangga. Aduh, luar biasa. Ngobrol-ngobrol sampai air tehnya keluar. Akhirnya Pak Tepak kenal. Saya tidak bisa beli mas, mungkin terlalu mahal. Oh, apa-apa bu atau pak, lihat saja saya sudah mendapat kehormatan pada waktu itu. Akhirnya sewaktu-waktu ketemu di jalan sudah kenal. Nanti berhubungan perdagangan dengan yang lain, masalah laku atau tidak, menyambung perkenalannya dahulu, yang diutamakan itu. Itu hebatnya para dahulu, para pendahulu yang ada di Indonesia. Hingga di zaman Malik Ibrahim dan Ibrahim Asmaroqondi membangun ekonomi yang luar biasa. Sampai akhirnya diangkat Malik Ibrahim Menteri Ekonomi dan Irigasi. Bekasnya di Jawa Timur, bekas bangunannya beliau luar biasa di antara sungai. Sedangkan Al-Imam Ibrahim Asmaroqondi diangkat menjadi Menteri Keuangan zaman Brawijaya. Yang mengangkat siapa? Yang diangkat siapa? Beda agama yang diangkat maupun yang mengangkat. Tapi kok bisa? Lu itu yang saya kagum. Kok bisa menyatu? Sendiri-sendiri. Tetap tapi berjalan. Kayak kita lihat beli ikan laut, mestinya kalau secara logika hidup di air asin, ya sudah tidak usah diasinin lagi karena hidupnya di daerah asin. Berarti antara air laut dengan ikan itu sendiri sudah menggalang di antaranya apa? Toleran. Tapi dua-duanya mempunyai jati diri. Itu hebatnya. Saya ulang-ulang. Coba keistimewaannya lihat laut itu apa. Dari dulu kan mesti ada sedekah bumi, ada sedekah laut. Nah, yang kita lihat laut itu apa? Sedekah bumi, sedekah laut itu hanya sarana belaka. Jangan lihat negatifnya. Karena kita pada waktu itu berhadapan dengan Portugis, dengan berhadapan dengan pendahulu penjajah-penjajah itu. Jadi bagaimana membangun masyarakat untuk cinta tanah air? Ya dengan menggunakan budaya tadi itu. Sedekah bumi, sedekah laut. Nah, Al-Qasadat dari dunia wa dari ma'an wa barik lana fi umurina wa fi rizqina wa auladina wa akhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat
aynama kanu fi jami' jihad wal bilad, khususan baladana Indonesia khasa, khususan baladana Indonesia khasa, khususan baladana Indonesia khasa, wa tunjina wa iyahum bi jami'il ahwal wal afat, wa min syarril hayat wa syarril mamat, ya waliyal hasanat wa qadiyal hajat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Salli alaihi wa sallim.